jadi pusat perhatian. Dari mulai datang. Mantap ini. Kaki masih lurus. Jadi alhamdulillah kita ada channel YouTube-nya Mas Rofi. Jadi kita bisa silaturahmi ke sini. Harga berapa nih, Pak? Minta harga, Pak. 34 juta. Wow. Wow. Iya, makanya aku. Wow. Wih. Ditontonan orang. Wah, ganteng banget. Tuh. Awas, awas. Kita ikutin hostnya. Jual harga berapa ini, Pak? 24. 24. Betina super nih, lebar, dibokong lebar. Ini lagi betina super. Crossing si mental. Stop pedetan. Harga berapa ini, Mas? Yang ini 4.000 ini, Om. 14. 14. Kalau yang ini? 16,5. 16,5. Iya. Ini 14. Ini 14. Yang ini 17 ya? Umurnya ini umur berapa? Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vim Video Channel. Kali ini saya lagi ada di mana ini, Mas? Pasar Glemor dan Pasar Glemor, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, provinsi. Dan kita sekarang lagi Pasar Jumat ya. Iya, di hari Jumat sekarang. Pasar Glemor buka di setiap hari Jumat. Mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore, teman-teman. Sampai jam 3 sore. Biasanya jenis sapi apa aja yang ada di sini atau yang dipasarkan di pasar hewan ini apa aja sih, Mas? Kalau di sini lebih dominan sapi simental dan limusin. Kalau kambing sapi, sapinya PU atau gimana itu jarang ya? Jarang di sini lah. Yeah. Kalau limusin dan
ini apa si metal banyak. Memang mayoritas saya lihat merahkan semua. Terus kalau jenisnya domba kambing? Juga ada kambing, teman-teman. Ada kambing tali besing, juga ada kambing etawa, peranakan etawa, dan juga domba-domba dormas Banyuwangi. Biasanya yang bagus ini crossingan ya. Banyak ya, iya. Tadi saya udah main ke sana dan saya dengan Mas siapa ini? Mas Rofi Sobat Ternak. Nah, jadi kita bisa cek langsung channel YouTube-nya Rofi. Channel YouTube saya Rofi Sobat Ternak, selalu ngeliput di daerah Banyuwangi, di pasar-pasar Banyuwangi, khususnya sapi. Dan pada umumnya ya semuanya lah. Kalau misalkan ada yang minta tolong nih, minta tolong seperti bisa, ini. Bisa. Lebih baik datang langsung ke Pasar Nglemor atau Pasar Rowojambi dan Pasar Wonosorejo yang ada di... Nomor telepon yang untuk medsosnya berapa nih? Untuk nomor telepon saya 085-259-434-699. Jadi kalau yang perlu sapi atau yang mau ke Banyuwangi, Sobat Ternak, bisa misalkan mau komunikasi tentang pelajaran kandang sapi di Banyuwangi, bandar-bandar sapi, hari pasar sapi, bisa langsung ke Mas Rofi. Dan kita mau bareng liputan, barangkali ada momen-momen yang indah untuk ngelihat-lihat pasar sapi di sini. Mumpung saya datang ke Banyuwangi, ini kedatangan saya yang ketiga, Mas. Ketiga Banyuwangi ya. Itu. Sebelumnya saya pribadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada siapa? Wawan. Wawan Video dari Garut. Garut. Ya, dengan channel Film Video. Film Video, iya. Oh, itu. Terima kasih Wawan sudah repot-repot datang ke sini. Iya, iya. Oke, kita mau lihat ya. Iya, pasar seperti apa. Makasih, Mas. 16.5. Udah siap di eBay ini ya. 16.5. Betina siap di eBay. Ini super nih, betina super nih. Ini minta 2. Waduh. Ini simental. Harga 22. Ini segede gini harga berapa? Nego 12-an. Masih bisa nego. Masih nego. Sapinya iya. Kan jenis. Sapi jenis itu memang lebih kayak mahal. Tadi kan beda sama tadi. Tadi kan pegon. Ini beda udah. Meskipun pendek ini harga iya. Tinggi. Merahnya beda. Merah marun yang dicari. Super. Ini kan super ini kan. Harganya hampir sama kayak tadi 11. Harga 11. Kalau tadi kan besar tapi pegon itu harganya. Jadi ini pendetan-pendetan betina. Harga mulai dari 8 juta itu tadi. Kalau yang masih asli memang agak sedikit mahal. Tapi kalau dibandingin sama Jawa Tengah masih lebih murah. Tinggi besar. Ya udah rangka lah masuknya ya. Murah lah. Tinggal gemukin. Iya. Kalau kita tanya harganya berapa nih? Iya pegon. Kalau umum musim bisa 16 kan? Iya. 16. Ini udah rangka kalau. Murah. Kalau limousin, si metal udah 16 ke atas. Betul.
Jadi ya itu sesuai kualitas kan, ya, tinggal ngemukin isi, udah beli rangka isi, lagi iya beli rangka. Nah ini standar-standar rangka, cuman ini udah crossingan ya. Iya. Harga miring lah. Paling di sekitaran tadi ya, di 14 lebih itu ya? Iya, kisaran 14, 13 mungkin. Iya. Ini kan hampir besar untuk 15. Tapi kan tinggi udah. Iya, tinggal ngisi daging. Itu, 13 setengah loh, lebih murah. Ini limousin, limousin asli. Ini 12 nih. Kapan? 12 kapan? Nah, ini 12 sih, si mental. Ini beda, kecil. Merah. Merah. Jenis. 11 seperempat tadi kan bilang. 11 seperempat harga. Serakit ya. Pas lagi udah di... Ini tinggal berhenti. Iya. Dan postur sudah ini bagus-bagus ini. Sudah bagus kaki-kaki. Kalau minimal kalau pedet Banyuwangi ya kayak gini ini udah. Jantan. Pedetan jantan. Jantan. Dan kita ketemu jumboan nih guys. Kaki-kakinya masih bagus ini ya. Ini jenisnya si mental crossing. Tuh. Jual harga berapa ini Pak? 24. Luar biasa. Ini taksiran bobot-bobot berapa ya? Kira-kira berapa kira-kira? Sampai kan biasa nasir. Ya. Ini kira-kira 500-an lebih. Kurang lebih. Ya, karena isi ini dia. Iya, enggak isi dah. Iya, walaupun agak pendek tapi nah, dia isi. Nah, ini yang 600 up nih, guys. Wow. Si leher beton nih. Mau dukul ini. Dugulan ini ya. Mantep ini. Kaki masih lurus. Jadi alhamdulillah kita ada channel YouTube-nya Mas Rofi. Jadi kita bisa silaturahmi ke sini. Harga berapa nih, Pak? Harga Pak 3 juta 34 juta. Mantap. Dan ini masih bisa gede. Tih. Kemarin yang saya jual segede gini. Segini. Iya. Saya beli dari bobot di gini. Dimana? Ini nih, segede gini waktu beli. Iya. Penggemukan di kandang, pas jual kemarin segede gini. Berapa bulan? Saya penggemukan 6 bulan. Cuman kan di sana vegetarian dia. Pakai wortel saya. Oh, pakai wortel. Wuh, cepet mas. Cepet ya. Ini ada yang datang apa nih? Soalnya langsung dikerubunin. Iya, sob. Iya pas. Ini sapi juga masih pada berjemur. Sapi. Nih ada superan keluar. Wow, tuh. Ini jenis Malborne kayaknya, awas bi. Wow. Iya makanya aku. Wow, awas mas. Wih. Super. Superan. Aduh. Dimakan berapa kilo itu? 8 kintalan.
bisa juga, tapi panjang lah. Dilihat giginya poel berapa. Mantep. Ini baru limosin asli. Apa sih mental asli. Awas, Bi. Awas. Jadi tontonan orang. Wah, ganteng banget. Tuh. Awas. Keren, guys. Kita ikutin Oseng. Kita mau cek harganya berapa. Jarang-jarang kalah, guys, yang dua ini sama ini. Oh iya, satuan. Berapa kaki masih lurus-lurus, badan segitu. Belum keluar harganya. Wah, mantap. Ya, bekas duduk dia. Oke. Langsung ramai dikerubunin orang. Jadi pusat perhatian. Dari mulai datang. Biasanya kalau begini itu kenapa dia jual kalau yang gede-gede begini? Ini kan padahal bisa untuk kontes. Gimana? Ini kan untuk kontes tapi kan harga. Oh. Ada tamu juga kan, banyak tamu, jadi cepat di kesini. Langsung dibawa. Ya, biasanya. Biasanya ngelihat pasar ya. Kalau banyak tamu dari luar, baru dia bawa. Iya. Gitu alasannya. Oh, ada kekurangannya. Di mana sampingnya itu? 31.500. Apanya ya, kurang senter apa ya? Kita nih, jadi dari sisi, nah sisi ini agak miring dia. Iya. Iya. Kalau ini center, jadi punggung belakang kakinya tinggian ini. Tuh, enggak, itu kan depan. Kalau punggung sama punggung enggak, tinggian yang ininya si mentalnya.